Wah, punya gue itu, Mas. Sorry. Oh. Ada apa sih, Mas? Nggak tahu juga, kayaknya gue ngeliat sesuatu. Jalan, Mas Yor. Loh, kok jadi begini, Mas? Kamu memang udah jalannya begitu. Kalau udah nyerah, bilang aja. Kata-kata nyerah tidak ada dalam kamu, Sion. Ya. Loh, kok kudanya terbang? Oh, siapa yang terbang? Mana ada sayapnya, main terbang aja lo. Skak, Sion. Dua langkah lagi game. Ayo. Ayo lo. Ayo. Jangan senang dulu. Skak lagi. Dua langkah, gue bilang. Ayo. Ayo lo. Tuh. Ayo. Ini. Ayo lo. Ayo. Ayo. Tuh. Ah, skak. Ayo lo. Mikir lo. Ayo. Hei, mau kemana? Mau ngapain? Dulu nih, lubangnya bagus, Yon. Lo beli di mana nih? Aduh. Di mana-mana juga ada. Ayo, catur aja dulu ya. Tenang. Serius. Ayo, jangan melaga mikir. Main curang melulu, belaga-belaga ke belakang, gak tahu buat caturnya Yon dipindahin. Yalah, banyak omong lo. Udah jalan-jalan. Loh, sekarang gilirannya Mas Jimmy. Oh iya. Ayo. Ntar dulu dong. Ya, Mbak Mary apa-apaan sih? Cuman tadi udah mampir menang tadi, aduh. Boleh gak sewat suka-suka gue dong, namanya juga sayang suami ya, Jim ya. Yoi, enak gak, Jim? Enak, Mer. Biasanya ada maunya nih, Mer. Ya jelas dong, kalau gak ada maunya ngapain gue mijet-mijet begini. Mentang-mentang suaminya udah mau kalah, sih dicurangin. Syah, diem. Ini baru istri zaman sekarang. Baru tanam budi, langsung minta tagihan. Ini bukan soal tanaman budi. Kamu kan kemarin janji mau nambahin duit gue. Mau beli cincin yang kemarin kita lihat. Kamu perlu berapa? 600 ribu aja. Yaudah, kamu ambil ceknya di laci. Oke, bos. Sion, bukain pintu tuh. Kalau Mas Dini curang lagi, Sion ogah main. Gue bukan curang, Sion, tapi pakai taktik. Sebentar. Mas Rudi. Halo, Sion. Masuk. Mana Jimmy? Ada. Ben Ahmad. Mimpi apa nyasar kemari? Enggak pakai mimpi. Kebetulan lewat aja. Oh, udah lama enggak muncul sini. Gua malas sekarang kemana-mana. Biar udah ada undang-undang lalu lintas, ya jalanan makin macet aja. Belum lagi bis kotanya. Ngeri dong, mobil gua keserempet. Oh iya. Bro, main catur yuk. Enggak deh, gua cuma sebentar. Soalnya lagi nge-endrajinin mobil gua. Mobil baru nih? Mobil baru ya? Ya, sekedar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saja kok. Mobil apaan, Rut? Wah, gila! Aduh! Sip kan? Mana mobilnya? Tuh di luar. Jalan. Wah, ini baru kejutan. Gila. Wow, ini benar-benar macan. Wah, ini bukan macan lagi, Sion. Ini bapak moyangnya macan. Wah, berapa duit? Hah? Kasih apa kredit? Kontan dong. Kontan. Waduh, kamu duit dari mana? Kan SDSB udah kagak ada. Enak aja lu ngomong. Gua beli pakai tabungan gua sendiri nih. Wih, duit tabungan? Gaji kamu berapa sih sampai bisa beli mobil ginian? Jem, gaji kita sama gedenya, tapi hidup harus diirit. Jangan main brawl. Wah, kayaknya omongan kamu benar juga, Rut. Makanya di kamarmu tulis yang gede, biar si Mary bisa ngeliat. Tulisan? Tulisan apaan, Mas? Udah, anak kecil nggak usah ikutan. Loh, Sion juga perlu tahu dong. Siapa tahu Sion juga bisa irit. Uang milik orang bodoh. Selalu merengek minta keluar dari dompet. Oh, gitu, Rut. Udah, gua mau ngantarin Nyonya Arisan. Ya, hati-hati, Rut, ya. Yuk. Si Rudi bisa beli mobil gituan.
Jangan panggil gue Jimmy kalau gue nggak bisa beli. Eh, Sian. Loh, pada kemana nih orang-orang? Tanti! Tan, dandanannya udah aja dong, Non. Emang udah kok, Mbak. Ayo sini. Cara berpikirnya Mas Rudy, boleh juga Mas Jimmy. Iya dong, kan hasilnya udah kelihatan. Jim. Apaan? Ini udah saya tanda tanganin, tinggal kamu. Buat apaan nih, Mer? Kan mau beli cincin. Udah deh, batalin aja deh. Kamu kan udah banyak perhiasannya, Mer. Ngapain mesti beli cincin lagi? Pemborosan. Jangan bercanda deh, Jim. Gue serius. Beli cincin kan bukan keharusan, Mer. Orang lain tanpa perhiasan, mereka tetap hidup. Jangan macem-macem, Jim. Aduh, gue gak macem-macem, Mer. Gue baru dapet pelajaran penting hari ini. Pelajaran penting apa? Pelajaran melecehkan istri. Sian, lo aja yang bilangin, Sian. Polo nih. Uang milik orang bodoh. Selalu merengek minta keluar dari dompet. Oh, gara-gara main beginian, otak kalian jadi gak bener. Nih. Wah, kamu marah nih, Mer. Enggak, malah gue lagi happy. Ya, kalau udah begini, batal ya perginya. Ganti baju aja sana, perang sudah mau dimulai. Anak kecil jangan macam-macam. Coba jelasin maksud kamu tadi. Sion, kamu yang jelasin. Eh, kamu mau jadi humas ya? Saya gak ikutan, Mas. Mulai hari ini kita harus melaksanakan crash program penghematan besar-besaran. Loh, barusan kamu janji mau kasih 600.000. Janji dibatalin. Dibatalin? Nggak bisa, gue protes. Loh, kenapa nggak bisa? Peraturan aja bisa dicabut. Kenapa janji nggak bisa dibatalin? Saya bukan yang mau ngemis. Saya nuntut hak saya. 4 bulan saya tidak beli apa-apa untuk kepentingan pribadi saya. 600.000 dalam 4 bulan, artinya saya nuntut hak saya 150.000 satu bulan. Itu kewajiban, Mer. Loh, kamu pikir saya apaan? Udah jadi pembantu all in, terus kamu suruh gratisin. Oh, nggak usah ya. Nah, terserah. Kamu mau bilang apa. Pokoknya mulai hari ini, dan pemborosan di stop. Untuk menabung dan ngirit secara maksimal. Kamu mau nantang saya? Mau adu alot? Boleh. Mary, apa-apaan ini? Ya, ada apa? Aduh, ini makanan buat gue apa buat kucing tetangga? Masa? Loh, ini makanan pengiritan. Oh, kalori cukup, gizi cukup. Tapi biasanya makanannya nggak begini, Mbak Mary. Masa telurnya kecil amat? Iya, biasanya belum ada penghematan. Biasanya adalah pemborosan. Tapi ini kelewatan, Mer. Terserah tuan-tuan mau bilang apa. Pokoknya mulai hari ini, keran pemborosan di stop. Untuk bisa menabung secara maksimal, kita harus bisa irit secara maksimal. Menurut Sian sih, ini di bawah kebutuhan fisik minimum, Mbak. Aduh, tuan-tuan mesti ingat dong. Manusia itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Lagian, ini kan udah gede. Hitung-hitung sekalian diet. Mas Jimmy, kita makan di luar aja deh. Oh, silakan. Di luar banyak sekali restoran. Silakan, silakan. Ya, ini buat kucing tetangga aja biar sehat ya. Mer, tunggu, Mer. Lo yang ngomong. Mbak Mary, jangan kasih sama kucing deh. Oh, ya sudah. Silakan makan. Silakan makan. Mbak Mary nggak makan? Diet. Supaya tabungan Jimmy makin maksimal. Ya kan, Jim? Oh iya, tuan-tuan. Makan yang kenyang ya. Makan. Tak dulu, Sion. Kita ambil hikmahnya, Sion. Dengan belanja begini sebulan, berarti gue ngirit 400.000 untuk sektor makanan. Makan. Iya, bawa terus, gol! Apa nih yang gol pale? Lu mana yang dibawa nih, lihat tulisan gue sekarang nih. Angkat ke depan, tos, mundur. Angkat, kop, ya angkat, terus apa? Aduh, kenapa sih, Mer? Udah jelas matiin TV pakai nanya. Ya, Mbak Mer, turun lagi nonton bola, doi, aku kasih mati tuh TV. Nonton TV bukan keharusan. Orang lain gak punya TV tetap aja bisa hidup. Ini bagian dari pengiritan. Yeah.